ada pengalaman bisnis nggak selama syuting? Proses selama syuting itu orangnya banyak, ada beberapa sih yang mungkin terjadi ya, kayak dari tempat kita syutingnya sendiri tuh itu udah serem. Coba kita tanyain sama sang direktur yang ada di VTR, ada nggak layar-layarnya yang backgroundnya mungkin yang kita nggak lihat, layar mati. Kita kan acting ya, nah kan yang lihat director, kita tanyakan sang sutradara Mas Deddy Mercy. Aku nggak mau ketempelan sih, aku udah selesai syuting dari Jogja, aku langsung liburan ke Bali dulu. Sakit nggak sih? Tapi itu aku nggak tahu ketempelan sebelumnya, karena itu yang aku rasain sebelum syuting di lokasi sama sesudah syuting, aku rasain cuma sakit aja, demam, meriang, bolak-balik rumah sakit, aku sempat nggak bisa ikut syuting dulu. Tapi dokter selalu bilang nggak kenapa-napa gitu, nggak sakit, ini badannya sehat-sehat aja. Ternyata ada anak Indigo yang bilang katanya aku ketempelan. Saya mungkin keturunannya ada yang ada kok di YouTube aku ceritanya. Ada kok penjelasannya. Diobatinnya gimana saat itu? Diobatinnya gimana saat itu? Nah, ini dia nih. Rica. Rica, tempelan laki apa perempuan? Nah, itu jinnya laki. Suka-suka ada. Makanya nonton aku. Iya, laki. Katanya laki. Panjang. Diobatinnya gimana pada saat itu? Orang Indigonya sih bilang gitu, katanya ada checkpoint di badan aku, jadi dia nggak bisa balik lagi. Kakak sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal mistis? Para pemain-pemain yang sudah percaya aja, karena kan emang keluarga aku juga kan dari Jawa, maksudnya hal-hal yang kayak ada talent kayak gitu, tradisi kayak gitu mah ada. Tapi kan untuk kita mempercayainya itu kan balik lagi, kalau kan percaya sama Tuhan, sama omongan wartawan.